Sebagai wujud syukur menjelang bulan suci Ramadan, Ketua TPPKK Aceh Diah RT Idawati bersama pengurus TPPKK Aceh mengunjungi sejumlah rumah singgah yang ada di Banda Aceh, Jumat 9 April 2021. Dalam kunjungan silaturahmi itu, Diah menyerahkan sejumlah kebutuhan pangan, sirup, dan popok sekali pakai untuk anak-anak di tiga rumah singgah yang ada di Banda Aceh. Tak hanya ke BFLF, sebelumnya Diah RT dan pengurus TPPKK Aceh juga berkunjung dan menyerahkan bantuan ke Yayasan Darah untuk Aceh atau Y2 dan Children Cancer Care Community atau C4. Sembari menyerahkan paket bantuan kepada pendiri BFLF Michael Octaviano Alexander dan para penghuni rumah, dia mengatakan mereka membawa sedikit bantuan untuk Bapak Ibu sekalian dan tidak banyak namun semoga bermanfaat. Dalam kunjungannya, dia sempat berbincang dengan M. Iqbal Rashidin dan Rianda Akmal, dokter spesialis penyakit dalam yang kebetulan sedang piket di rumah sehat PAPDI Aceh, yang berada satu komplek dengan rumah singgah BFLF. PAPDI adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Rumah Sehat PAPDI Aceh menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan bersama para dokter spesialis tanpa dipungut biaya apapun.